banget. Udah jam berapa ya? Nah, udah jam 3. Aduh, aku harus buru-buru bangun nih. Aku belum nyiapin masakan buat sahur. Sepi banget ya. Mana dikit lagi lebaran lagi. Udah lah, aku pengen masak buat sahur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Selamat berbuka. Selamat sahur semuanya. Nyam 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 nyam, enak banget. Walaupun makannya cuma sama nasi, tapi aku tetap bersyukur kok, ini sangat amat enak. Alhamdulillah, aku udah selesai sahur nih. Sekarang aku pengen nonton TV aja deh. Kayaknya aku bakal tadarus aja deh, lumayan soalnya. Yalah, aku pengen tadarus aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash shalata wa mimma razaq nahum yunfikun. Qallahul adzim. Wah, pas banget nih. Pas azan, aku juga udah selesai tadarusnya. Alhamdulillah, udahlah guys. Aku sekarang pengen siap-siap untuk sholat subuh dulu ya. Bye-bye. Mari kita ambil wudhu. By the way, kamar mandi aku di belakangnya guys. Oke. Aku bakal ambil wudhu dulu ya, kalian gak boleh ngintip. Segernya, alhamdulillah udah selesai ambil wudhu. Sekarang aku pengen ke masjid untuk sholat subuh. By the way, di sini itu rumahnya cuman ada 3 biji doang guys. Bukan 3 biji sih, maksudnya cuman ada 3 rumah doang. Karena aku tuh tinggalnya di kampung, mana sendirian. Udah ya guys, aku pengen sholat dulu. Ini untuk cewek, oke. Mari kita sholat. Alhamdulillah, aku udah selesai sholat guys. By the way, sekarang aku pengen tadarus lagi ya. Kalian tonton sampai habis ya. Guys, alhamdulillah, aku sudah selesai tadarus nih. Sekarang aku pengen pulang ke rumah untuk mandi dan juga nonton TV. Kalian stay tune terus ya, tonton sampai habis. Ada In My Life dari aku. Sekarang aku pengen pulang dulu ya guys, karena sekarang itu udah jam 6:30 lewat guys. Wow, sekarang tiap aku pengennya mandi ya guys. Jadi ya suasana kampung aku sekarang ya kurang lebih seperti ini ya guys. Ya gitulah pokoknya. Oke lah, aku pengen mandi dulu ya. Dan nanti opsi kedua aku bakalan nonton TV. Aku pengen mandi dulu guys. Bye bye. Dor, alhamdulillah aku udah selesai mandi. By the way, ini tuh aku di kamar karena tadi tuh ada sedikit make up dulu ya guys. Dan sekarang itu aku pengen nonton TV. Nonton TV dulu, sebenarnya bukan ke make up sih guys, kayak lebih ke pakai sunscreen. Oke lah, aku pengen nonton TV dulu ya guys. Wih, lucu banget ini. Tapi kan kalau misalkan puasa nggak boleh ngelihat video makanan ya, hukumnya makruh. Aku bakal ganti deh. Kira-kira apa ya? Wah, seru nih. Yaudahlah, aku pengen nonton ini aja. Widih. Wah, bom simulator. Coba deh dilihat yang lain dulu. Apa ya? Widih, burung nih. Wow, cantik banget. Masya Allah, indahnya. Udah guys, aku pengen nonton TV dulu ya. Nanti aku bakalan record lagi. Bye bye. Guys, gak kerasa nih. Alhamdulillah, udah jam 12. Gara-gara kebanyakan kelamaan nonton TV, jadi tahu-tahu udah azan zuhur aja. Yaudah guys, aku pengen ke masjid dulu untuk sholat untuk sholat zuhur ya guys. Aku matiin dulu ya TV-nya ya, karena kita tuh harus kena listrik. Oke. Aku pengen ke masjid dulu karena aku pengen sholat zuhur. Wah, ada Abu nih. Coba deh aku samperin Abu. Abu, ayo kita
sholat bareng-bareng. Kamu duluan aja deh, soalnya aku lagi masak dodol. Wah, enak tuh. Ya udah, semangat ya, tapi nanti jangan lupa sholat ya. Oke, siap. Dadah, Bu. Dadah. Oke guys, mari kita langsung sholat. Tadi aku udah ajakin Abu, kata Abu dia gak mau guys, bukan gak mau sih, katanya dia pengen buat dodol dulu. Oke lah, aku pengen sholat dulu. Aku wudu dulu ya guys. Alhamdulillah udah selesai wudu. Jangan lupa dimatiin ya kerannya. Dan sekarang aku bakalan untuk sholat lagi guys. Mari kita sholat di sini. Tunggu aku sholatnya di sini aja deh. Syaf kedua di perempuan. Allahu Akbar. Guys, alhamdulillah aku udah selesai sholat. Dan juga tadi aku udah ada tadarus sebentar ya, tapi aku gak aku record. Soalnya kayak misalkan kalau ibadah itu jangan kita record semua ya. Oke lah, sekarang itu aku bakalan main bareng teman-teman aku guys. Ada siapa aja ya? By the way, di sana itu ada air terjun loh guys. Kalian mau gak ke air terjun? Tapi kayaknya aku bakalan main dulu deh sama teman-teman aku. Wih, ada Ali nih di sini. Coba yuk kita ajak Ali. By the way, di sini itu rata-rata teman-teman aku tuh cowok semua, guys. Nggak ada yang cewek, emang jarang sih. Oke, Ali, Ali, ayo kita main. Aduh, mau ngapain sih kamu? Ayo kita main, main ayunan di situ daripada kamu jagain kembang api mulu. Ya udah deh. Tapi aku kayaknya nggak bisa ikut main deh, soalnya aku disuruh mama aku untuk jagain kembang api. Loh, buat apa? Kan ini aku yang jualan, gimana sih? Oh iya, lupa. Ya udah deh Ali, maaf ya ganggu waktunya. Ya udah, kamu lanjutin jualannya aja ya. Oke, dadah Ali, dadah. Ayo dibeli kembang api, kembang api, kembang api. Guys, Alinya ternyata nggak bisa. Ya udahlah, aku main sendiri aja. Aku main ayunan sambil nunggu waktu itu nanti asar. Abis itu aku sholat asar dan ngabuburit bersama. Ya udah deh, ini aku bakal skip dulu karena aku pengen main dulu, guys. Bye bye. Guys, aku lagi duduk-duduk nih di sini dan alhamdulillah tiba-tiba itu udah azan asar. Sekarang aku bakal sholat dulu ya. Cuman nggak akan aku record karena dari tadi tuh aku record mulu ke masjidnya. Ya udah, pokoknya nanti aku bakal record lagi pas udah mau ngabuburit. Bye bye. Stay tune terus ya. Mwah. Tereng teng tereng teng. Halo semuanya, aku udah selesai sholat asar nih dan sekarang saatnya aku ngabuburit. Tapi kayaknya pasarnya masih tutup deh guys. Mari kita jalan. Sebenarnya di sini juga ada warung. Buka hati. Alhamdulillah. Mobil guys. Alhamdulillah untung nyawa aku ada 9, gak ada yang canda. Kan ini cuman game ya guys. Wah, alhamdulillah guys, pasarnya buka. Yeay, akhirnya aku bisa membeli takjil. Mari kita langsung beli. Sebenarnya ini lama di jalannya sih ya guys. Oke. Wah, ada Pak Satpam nih. Assalamualaikum Pak Satpam. Waalaikumsalam. Pak Satpam, aku izin ke sana ya Pak Satpam. Iya deh, silakan deh. Oke, dadah Pak Satpam. Dadah. Oke guys, aku udah nyapa Pak Satpamnya. Jangan lupa ya, kalau misalkan kalian ketemu orang jangan lupa disapa. Ya, kayaknya aku udah keburu maghrib ya guys. Ya udahlah, aku pengen langsung buru-buru beli aja. Ini ada Pak Mans Burger. Mari kita langsung beli ya guys. Pak Mans, beli satu ya. Iya, silakan beli deh. Guys, aku ternyata ketemu teman aku nih guys. Dia itu namanya Popia. Dan karena aku juga kalau misalkan jalan terlalu lama, jadi aku juga bantuin dia jualan. By the way, tadi aku udah buka ya guys. Kayaknya kalau misalkan aku lanjutin A Day in My Life-nya kelamaan ya guys, kalau misalkan sampai sholat tarawih. Pokoknya cukup segini dulu kali ya A Day in My Life dari aku. Kalau misalkan kalian suka, kalian boleh komen guys di bawah. Ya, ditutup A Day in My Life ini dengan aku dan juga Kak Popia. Kak Popia, say hi. Halo semuanya. Pokoknya thank you semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Makasih ya, dadah. Wassalamualaikum. Dadah Kak Popia. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Dadah. Assalamualaikum.